Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada fi ilmillah Salatan salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa bertemu kembali Di kajian kitab Al-Hikam bersama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus Kita masuk ke hikmah yang masih hikmah yang pertama pada episode yang keenam. Di episode kali ini kita tetap mempelajari hikmah min alamatil di 'alal amal, nuksanur al raja'a 'inda wujudi zalal Di antara salah satu tanda bergantungnya seorang pada amalnya, usahanya adalah berkurangnya rasa harap saat dia terjerumus dalam kesalahan. Nah, hikmah ini mengajarkan di antaranya manusia itu harus punya rasa takut dan harus punya rasa harap. Ya, rasa takut dan rasa harap ini dua sayap. Ya, dua, dua sayap. Dengan dua sayap ini kita terbang menuju alam akhirat. Rasa takut itu membuat kita semakin bersemangat. Rasa harap juga membuat kita semakin bersemangat. Kalau orang punya rasa takut, gak punya rasa harap, jadinya putus asa. Ya, kalau orang punya rasa harap, gak punya rasa takut, dia bisa lupa diri. Ya, dia bisa lupa, lupa diri. Harap dan takut ini harus diletakkan pada tempatnya. Orang yang lagi berjuang di awal, ya orang yang ahli ibadah masih muda, ya ahli toat, maka dia harus memperbanyak rasa takutnya daripada rasa harapnya. Tetapi ketika orang usianya udah semakin tua, kemudian menjelang menjelang wafatnya, rasa harapnya justru digaspol, harapnya yang tinggi, rasa takutnya diperkecil. Sehingga dia pulang menghadap Allah dengan jiwa yang penuh penuh harap. Nah, di antara tanda-tanda orang yang dia itu eh, bergantung pada amal, di saat dia harus berharap, justru harapannya semakin tipis. Nih, aneh ya, orang itu kalau berbuat dosa kan justru dia berharap diampuni. Kalau berbuat dosa justru berharap dihapus. Kalau berbuat dosa justru berharap ditutup. Seharusnya ketika terjerumus dalam dosa, orang yang itu yang disembah Allah, ya dia menghadapnya pada Allah. Saat dia terjerumus dosa itu seharusnya injak gaspol berharap pada Allah. Kenapa? Karena takut. Ya karena takut disiksa ya, takut diazab, seharusnya berharap dapat ampunan, berharap ditutup aib berharap diampuni segala dosanya, bahkan berharap catatan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala dirubah menjadi kebaikan dan kebaikan. Nah, seringkali tidak saat terjerumus dosa, justru tidak berharap pada Allahnya. Harapannya pupus. Ya, dia ingat akan siksa, akan azab, menjadi kecil, kemudian putus asa. Berarti selama ini dia lupa, dia nggak menghadap Allah Ta'ala. Tapi dia sebetulnya lagi menyembah nafsunya sendiri yang menyembah nafsunya Sar, sendiri. Kalau dia sembah Allah Taala, dia ibadah pada Allah Taala saat berbuat salah, saat terjerumus dalam dosa, justru dia muncul semangat, dia menjadi kuat. Aku akan maksimalkan ibadahku lagi. Aku akan kejar ampunan Allah Taala karena Rasul telah menyatakan segera ikuti kebaikan, eh, keburukan. Segera ikuti keburukan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya pahala kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu jangan dengarkan bisikan setan atau bisikan manusia model apapun. Yang membuat anda putus asa, membuat kita putus asa. Kamu udah banyak dosa. Kamu gak pantas hadir majelis. Kamu gak mungkin bisa jadi Allah. Oh gak mungkin kamu bisa jadi kekasih Allah. Terlalu banyak dosa-dosamu. Salah. Iya. Kalau kita ini banyak dosa, kita minta ampun, kita tobat. Justru dosa-dosa kita akan dirubah jadi pahala oleh Allah Ta'ala. Justru Allah akan angkat kita jadi kekasihnya. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang bersihkan diri. Nah mudah-mudahan, ya walaupun ini tidak panjang, ini closing dari episode tentang hikmah pertama, min alamatil i'timadi ala amal, nuksonur al roja inda zalal, di antara tanda bergantungnya seorang pada amal soleh, adalah kurangnya harapan saat dia terjemur dosa. Mudah-mudahan di penutup ini, di closing ini, anda dan saya semakin paham bahwasanya hidup itu sebetulnya mendekati Allah. Yang kita dekat ini Allah dan yang kita hadapi adalah Allah. Ya Allah maha kuat, maha pemurah. Ya Allah maha penyiksa tapi Allah maha penga maha pengampun. Ya Allah maha kaya tapi Allah maha memberi. Kita punya Allah yang seperti itu. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah lemah. Orang yang lemah adalah orang yang mengandalkan dirinya. Tapi saat dia mengandalkan Allah-nya, tidak mungkin dia menjadi lemah. Dia akan menjadi kuat sekuat-kuatnya. Karena itu, Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat terjerumus dosa, ingatlah ampunan Allah. Saat terjerumus dosa, ingatlah akan luasnya rahmat Allah taala. Di saat yang sama, ingat pula azab Allah. Ingat pula siksa Allah Justru rasa takut ini akan mencambuk kita untuk membangkitkan rasa harap yang besar, kemudian muncul yang namanya amal soleh. Semakin besar amal soleh, semakin banyak. Baru disitulah rasa takutnya betul, baru disitulah rasa harapnya betul. Rasa harap yang tidak membuat kita tambah amal soleh, ya orang mengatakan, "Oh, Allah Maha Pengampun, kok Allah Maha Penyayang, nyantai saja." Ini namanya bukan berharap, tapi melamun. Ini orang yang melamun. Orang yang semakin besar harapannya dan semakin besar rasa takutnya, justru dia menghadap kepada Allah dengan jiwa yang senang dan bergairah untuk beramal soleh. Karena itu kita lihat catatan kehidupan para ulama. Di antara beliau-beliau ada yang satu hari sholat sunnah seribu rokaat. Di antara beliau-beliau ada yang satu hari khatam Al-Quran delapan kali. Di antara beliau-beliau ada yang satu hari membaca kalimat La ilaha illallah seratus dua puluh ribu kali. Di antara beliau ada yang satu hari sodako satu miliar saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semuanya bergairah bersemangat untuk menggapai rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang beliau datangi adalah Allah. Tirulah datangi Allah dan andalkan Allah. Jangan andalkan apapun dan siapapun. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa share channel Youtube Habib Novel ya, Alaidrus share channel YouTube Habib Novel Al Idrus agar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama kita dan mudah-mudahan bisa mengajarkan ilmu ini kepada siapapun. Semoga berkah. Wallahu a'lam Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.